Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, di Marco Family. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman perjalanan untuk melihat pos pemeriksaan PSBB di Surabaya dan Madura. Hari ini saya akan berjalan dari Surabaya lewat Kedung Cowek, nanti lewat jembatan Suramadu, dan nanti menuju Madura. Nanti dari Madura saya akan langsung balik lagi ke Surabaya. Saya hanya ingin memberikan informasi kepada teman-teman di Madura itu pos pemeriksaannya seperti apa, apa sama di Surabaya dan Sidoarjo. Kalau di video saya yang sebelumnya, saya akan muter dari Surabaya, Sidoarjo, dari Surabaya ke Gresik, dari Gresik ke Sidoarjo, dari Sidoarjo ke Surabaya lagi, melewati Menganti, Legundi, Kriyan, Sukodono, Taman, Bundaran Waru, Berbek, Pondok Candra, dan kembali ke Surabaya. Kali ini saya ingin mengulas yang dari Surabaya ke Madura, nanti dari Madura saya kembali lagi ke Surabaya. Ini saya start dari Kedung Cowek jam 10 pagi. Jadi saya ini berangkat dari Surabaya lewat Kedung Cowek jam 10 pagi. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman mungkin yang baru tahu channel saya atau belum subscribe channel saya, bisa untuk subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini dan informasi-informasi terbaru yang akan saya berikan informasi di Jawa Timur dan khususnya di Surabaya, Sidoarjo, dan di Gresik. Ayo kita mulai videonya. Ini saya start dari Jalan Kedung Cowek. Di Kedung Cowek ini kita mengarah ke jembatan Suramadu. Di sini suasananya agak lengang juga, nggak terlalu ramai ya. Mungkin masih banyak yang libur lebaran. Coba kita skip langsung ke depan jembatannya. Di depan saya itu jembatan Suramadu. Kalau dari sini jaraknya sekitar 500 meter. Itu bisa lihat, teman-teman lihat di sebelah kanan itu adalah pos pemeriksaan PSBB yang dari Madura masuk ke Surabaya. Itu di sebelah kanan itu hampir semua tampaknya apa itu dicegat ya. Cuma nggak tahu ditanyain apa enggak. Nanti kita coba lewat sana dan ada kemacetan yang agak sedikit mengular tampaknya, mungkin diperiksa ya. Kalau dari Surabaya yang mengarah ke Madura ini tampaknya tidak ada yang jaga ya. Jadi mungkin hanya ada barier-barier aja, mungkin dialihkan dari dua jalur ke satu jalur. Ini kita dari sini masuk ke jembatan Suramadunya ini tidak ada yang jaga, jadi langsung ya. Baik mobil ataupun sepeda motor, ini tidak ada yang jaga untuk pos arah masuk ke jembatan Suramadunya. Jadi misalkan teman-teman berangkat dari Surabaya menuju ke sini itu tidak ada yang jaga sampai masuk ke jembatan Suramadu, itu tidak ada yang jaga dan tidak ada pos pemeriksaan. Jadi bisa langsung lewat melenggang langsung. Untuk jembatan Suramadunya ini sendiri adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara ya, atau di Pulau Jawa, di Indonesia juga terpanjang, memiliki panjang sekitar 5 km dan ada jalur mobil kiri kanan, dua jalur dan satu jalur darurat. Untuk motor ada kiri kanan, ada apa itu jalur juga kiri kanan sama kayak jalur mobil. Di sini cuacanya agak sedikit mendung dan juga banyak saya lihat mobil plat nomor luar Madura yang masuk ke arah jembatan Suramadu ini. Jadi ada plat nomor N, plat nomor AG, dan plat nomor L Surabaya juga banyak. Ini saya di sini menggunakan plat nomor Surabaya ya. Itu kita nanti lihat di Madura itu kita dicegat atau tidak. Soalnya digembur-gemburkan kalau di Madura itu, kalau mau ke Madura itu ditanyain tujuannya kemana. Kalau tujuannya tidak penting, pasti disuruh putar balik. Kalau dari sini ujung Maduranya masih jauh, ini kita masih ada setengah perjalanan ke jembatan Suramadunya.
kecepatan saya sekitar 80 km per jam lah. Ya mungkin sambil nunggu nyampe ujungnya Madura, kita skip aja sampai langsung kita ujung apa itu, kita skip aja sampai ke depan, ke ujungnya jembatan ya. Skip. Ini kita sampai di bentang tengahnya. Bentang tengahnya ini cukup indah. Skip. Ini kita mau sampai di ujung jembatan Suramadunya. Itu kita lihat ada balihonya apa ini? Bupati Madura ya. Itu terlihat di sebelah kanan itu atau itu pos pemeriksaan karcis, dan di sana juga tampaknya ada pos pemeriksaan untuk yang mau masuk ke Surabaya. Tampaknya dialihkan jadi satu jalur ya. Cuma kayaknya enggak ada pemeriksaan juga di sini. Jadi kalau ke arah Surabaya di sini juga tidak ada pemeriksaan. Jadi dari Madura ke Surabaya juga saya ulangi tidak ada pemeriksaan. Kalau dari Surabaya arah Madura sampai tembus Madura ini juga belum ada pemeriksaan. Gak tahu kalau di depan nanti ada pemeriksaan apa tidak. Dari sini tampaknya akan ada pemeriksaan teman-teman. Dari teman saya itu tampaknya mulai kelihatan barier-barier yang disusun rapi untuk mengarahkan mobil yang dari dua jalur diarahkan ke jalur sebelah kiri. Gak tahu nanti ini diperiksa seperti apa ini. Kita lihat saja. Ini jadi mobil kita diarahkan belok kiri. Jadi modelnya kayak sekat. Di depan tampaknya ada juga orang berhenti ini, nggak tahu ngapain, ngambil surat kayaknya. Juga ada polisi yang berjaga itu di depan itu. Jadi tampaknya kita dimasukkan ke lapangan ya. Jadi mobil kita ini dimasukkan ke lapangan, disuruh belok ke kiri sama polisinya. Ini ada panahnya, roda 2 dan roda 4. Jadi kita harus belok kiri teman-teman. Dan tampaknya nggak bisa lolos di sini. Cuma nggak tahu dijaga apa tidak. Ini mobil kita diarahkan ke sini. Yang motor sebelah kanan, yang mobil dilewatkan sebelah kiri. Ini tampaknya mau diperiksa. Dan petugas jaganya sudah berdiri teman-teman. Berdiri dan kita tampaknya mau ditanyai. Ini dari mana mau ke mana, Mas? Mau ke Bebek Songkem, Pak. Bebek Songkem, oh di sini. Kata sebelah kiri tolong dibuka. Oh ya. Iya, Bu. 36. 36. Di. Aku beli apa dia? 36. Kami sama ya. 36. Tadi mah berapa? Dan seperti teman-teman tadi lihat, kita cuma ditanyai karena kita kan plat nomornya luar kota. Ditanyai tujuannya mau kemana? Tujuannya saya mau ke Bebek Songkem. Dan sama yang jaga, kita dites suhu badan saja. Suhu badan kita semua 36 dan kita langsung disuruh terus. Jadi walaupun kita satu mobil itu kiri kanan duduknya sebelahan, kita nggak disuruh pindah ke belakang. Kapan hari saya waktu di Bundaran Waru itu masuk Surabaya, walaupun plat Surabaya, saya duduk sebelahan itu nggak boleh. Jadi saya harus disuruh, istri saya disuruh mundur, pindah ke belakang. Kalau di sini tampaknya masih bebas. Jadi yang penting tujuannya jelas, pasti bisa lewat. Kali ini kita lihat view dari atas, dari udara, pos PSBB-nya itu seperti apa. Kalau kita lihat tempatnya Madura ya seperti ini. Jadi banyak kayak apa namanya, kalau di Surabaya itu modelnya itu lahan kosong atau tegal, tegalan. Ya itu yang putih itu bekasnya tegal, mungkin diuruk sama polisinya yang dibuat jadi tempat PSBB. Itu tampaknya ada beberapa mobil yang mengantri masuk ke pos PSBB-nya. Jadi yang mobil itu sebelah kiri, yang sebelah kanan itu motor. Jadi memang semua di sini nggak bisa main-main ya. Jadi itu dites satu-satu tujuannya kemana. Kalau mungkin tujuannya jelas, mungkin diperbolehkan masuk. Mungkin bagi teman-teman yang tujuannya mungkin nggak jelas atau plat nomor luar itu pasti disuruh putar balik tampaknya. Kalau tujuannya jelas, kemungkinan besar boleh masuk. Tadi saya ditanyain tujuannya kemana, saya hanya bilang mau ke Bebek Songkem. Sama yang jaga langsung disuruh masuk, disuruh lewat, bebas maksud saya. Jadi nggak disuruh putar balik. Tapi kalau saya lihat dari sini, kayaknya nggak ada yang disuruh putar balik. Jadi hanya lewat pos pemeriksaan saja. Kecuali yang truk-truk itu dia nggak melalui pos pemeriksaan.
Jadi yang truk-truk itu dia langsung diluruskan. Jadi kalau mobil pribadi sama motor kan dia disuruh belok kiri. Kalau kita lihat dari atas ini, itu ada truk, beberapa truk tadi lewat tuh, cuma itu lurus saja. Jadi dari jalan masuk ini, itu kan jalan masuknya. Dan jalur yang kanan sendiri itu buat truk, jadi truk itu dilangsungkan lolos. Kalau yang mobil pribadi sama motor itu disuruh balik. Itu kalau ke arah sana itu lurus itu ke arah jembatan Suramadu atau ke arah Surabaya. Nah ini di bawah kita pas ini ada bariernya, itu ada mobil biru, tampaknya dia bingung dia. Dia mau belok kiri apa lurus? Kita lihat. Nah, akhirnya tadi mobil, oh mobilnya itu lurus, mobil hijau tadi. Dia nggak lewat pos, mungkin dia tanya polisinya mungkin alasan apa gitu, nggak tahu. Dan pos pemeriksaannya ini berada tepat di sebelah pom bensin. Kalau dari jembatan Suramadu itu di sebelah kiri jalan. Jadi tempatnya berada di pom bensin, sebelahnya pom bensin pas sebelum lampu merah dan di sebelahnya pom bensin. Itu kalau kita lurus ke sana itu adalah ke arah jembatan Suramadu. Di sebelah kiri itu banyak itu apa kayak rumah itu adalah warung-warung yang jualan. Jadi warung-warung yang jualan di sekitar Suramadu ya di situ. Dan arus yang masuk ke Madura ini lang banyak ya arusnya ya. Jadi mobil yang dari Surabaya mengarah ke Madura ini banyak sekali. Dan semua nggak bisa lolos, pasti lewat pos pemeriksaan. Tapi dari tadi saya pantau itu tidak ada yang disuruh putar balik. Mungkin alasan mereka semua masuk akal. Mungkin kalau teman-teman kesini alasannya mau mengunjungi saudara atau mudik, kemungkinan baru disuruh putar balik. Kalau tujuannya jelas, tidak mudik mungkin mau beli bebek kayak saya beli bebek songkem atau kira-kira yang masuk akal gitu pasti nggak disuruh putar balik, pasti disuruh lurus. Dan saya lihat dari tadi memang tidak ada yang disuruh putar balik. Ayo kita lihat nanti kita pulang, kita ke jalur sebaliknya. Kali ini saya sudah arah pulang, arah mengarah ke Surabaya. Dan di sebelah kanan itu adalah pos pemeriksaan tadi yang waktu kita masuk dari Madura, dari arah Surabaya menuju Madura itu kita yang di pos sebelah kanan tadi. Ini saya mengarah ke Surabaya. Dari sini depan itu ada lampu merah. Nanti setelah lampu merah itu baru ada pos pemeriksaan yang tadi. Ini dari lampu merah itu lurus saja. Nanti akan terlihat pos pemeriksaan yang ada di sebelah kanan jalan. Jadi dari lampu merah ini nanti ada pom bensin. Kalau dari sini setelah pom bensin nanti baru ada pos pemeriksaan yang berada di sebelah kanan jalan. Itu adalah pos pemeriksaannya. Kalau kita dari sini ke jembatan Suramadu kurang lebih 2-3 km ya. Untuk kondisi cuaca hari ini agak sedikit mendung, gerimis, dan hujan rintik-rintik saja. Cuacanya juga ya gini mendung. Kalau untuk lalu lintasnya sepi, lengang tapi lancar. Mungkin sebagian masih ada yang mudik. Nah itu teman-teman, kita lihat di sebelah kanan jalan itu adalah pos pemeriksaan tadi yang waktu kita lewat berangkatnya itu. Itu di situ, itu pos pemeriksaannya. Dan juga ini disekat, di depannya ada mobil polisi. Tadi kita terbangkan drone dari sini. Kita skip saja ke jembatannya. Ini sekarang saya berada di depannya jembatan Suramadu teman-teman. Jadi kalau dari sini itu modelnya ada di barrier, jadi ditutup, dialihkan ke jalur sebelah kanan. Itu ada petugasnya yang jaga. Cuma saya nggak ditanyain apa-apa, langsung disuruh lurus saja. Cuma tadi saya berhenti untuk mengambil video, dia berdiri, kita disuruh jalan terus. Kalau dari sini itu depan sudah jembatan Suramadu. Tampaknya di depan sana itu mendung peteng dan kemungkinan di Surabaya hujan deras. Kalau hujan deras mungkin pos yang di Surabaya tidak ada yang jaga. Ini saya sudah sampai di tengah jembatan Suramadunya. Cuacanya agak mendung dan mungkin di depan dan di kiri kanan itu sudah hujan.
saya lihat cuacanya kok serem. Jadi di sebelah kiri saya itu yang arah Laut Jawa itu juga tampaknya gelap sekali, kemungkinan hujan deras di sana. Dan kalau hujan seperti ini, bisa saya pastikan yang di pos di depan itu yang nggak ada yang jaga ya. Nanti kita skip aja ke depan, skip. Ini kita mau sampai di ujung jembatan Suromadunya. Kita lihat di sini ada yang jaga atau tidak. Ini kita sudah masuk ke Surabaya dari Madura. Kita kan plat nomor L. Itu ada tulisan 300 meter lagi pos pemeriksaan. Dan sebelah kiri itu pos pemeriksaan motor, yang kanan ini mobil. Kita lihat di sini cuacanya hujan dan tampaknya tidak ada yang jaga ya teman-teman ya. Baik roda 2 atau roda 4 cuma langsung disuruh lurus saja. Dan untuk roda 4 ini ada air nyemprot desinfektan aja. Dan ini kita sudah nyampe Surabaya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah kondisi kalau kita dari Surabaya mau ke Madura. Dan kita akhiri video saya kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya untuk bisa segera subscribe channel saya, sambil ini lihat cuplikan-cuplikan video saya yang sebelumnya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Dadah.